welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yuvi dan hari ini aku mau ngebahas tentang perempuan-perempuan radio. Banyak sekali dari kamu yang request aku untuk ngebahas tentang perempuan-perempuan ini. Dan kalau misalnya kamu gak tahu siapa mereka, basically mereka adalah pekerja pengecat radio di jam pada tahun 1917. Nah, kenapa ini adalah satu pekerjaan yang sangat special ya? Karena pekerjaan ini tidak saja mengubah hidup mereka, tapi mengubah hidup semua pekerja sampai hari ini. Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk tahu tentang kenapa mereka populer dan apa impact yang mereka beri kepada pekerja-pekerja di zaman sekarang, make sure to keep on watching. By the way, aku excited banget karena merasa aku research tentang kasus ini, ternyata bakal ada film layar lebarnya juga yang berjudul Radium Girls. Jadi aku excited banget untuk nonton. Film itu bakal premier di tahun 2020. Jadi make sure untuk nonton filmnya biar kamu tahu lebih jelas tentang apa yang terjadi kepada mereka. Sangat malang sih, tapi untungnya karena mereka lah banyak sekali orang-orang yang terselamatkan hari ini. Nah, radium itu berwarna hijau, makanya aku sengaja pakai baju warna hijau biar lebih cocok ke temanya aja. By the way, buat kamu yang baru di channel aku, welcome. Aku love video tentang misteri, beauty, dan juga fashion setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure to subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di upload. Hari ini aku pakai magnetic lashes dari Ahura Lash. Ini tuh tipenya London, so make sure to check it out. Aku udah leave semua informasinya di comment section dan juga di description box di bawah. Anyway guys, let's get to the story. Kita kembali di tanggal 10 April tahun 1917 di Orange County, New Jersey, Amerika. Ini adalah Grace Fryer. Dia berumur 18 tahun dan dia baru saja bekerja di United States Radium Corporation atau USRC. Dan apa pekerjaan Grace? Jadi pekerjaannya adalah melukis radium di dial jam. Nah, kenapa orang menggunakan radium? Karena radium itu kalau misalnya di kegelapan dia bakal glow, jadi itu kayak seakan-akan radium membuat sesuatu menjadi glow in the dark. Karena pada saat itu Perang Dunia Pertama baru saja dimulai, banyak sekali tentara yang membutuhkan jam tangan agar mereka bisa melihat waktu di kegelapan. Karena 4 hari yang lalu kedua abang Grace baru saja pergi bertempur untuk membela negara mereka di Perang Dunia Pertama, si Grace merasa kalau saya bekerja di perusahaan ini saya bisa membantu tentara-tentara itu, termasuk juga abang-abang saya. Selain itu, pekerjaan ini cukup elit ya, karena meskipun ini adalah pekerjaan untuk remaja-remaja yang miskin, gajinya itu cukup tinggi, yaitu 3 kali lipat dari gaji buruh pabrik lainnya. Nah, kenapa USRC sengaja memperkerjakan anak-anak remaja perempuan? Karena mereka memiliki jari yang lebih lembut dan juga lebih kecil untuk menggambar jam yang diameternya itu hanya 3,5 cm. Nah, apa yang mereka gunakan untuk mengecat radium tersebut? Mereka menggunakan kuas yang terbuat dari bulu kambing, dan bulu kambing ini harus selalu runcing. Jadi, karena ini adalah bulu yang sangat lembut, mereka harus menggunakan teknik lip, dip, dan paint, yang artinya masukkan ke dalam bibir, masukkan kuas ini yang sudah runcing ke dalam radium, baru kamu menggambar di dial jam tersebut. Jadi aku bakal peragain karena aku punya makeup brush. Ini tuh bukan brush yang asli yang mereka gunakan, hanya untuk demonstrasi saja. Misalnya ini adalah jamnya, dan basically apa yang mereka lakukan adalah masukkan ke dalam mulut, memasukkan kuas ini ke dalam radium, lalu mengecatnya, just like that. Nah, apa yang terjadi adalah setiap kali mereka memasukkan kuas ke dalam mulut, ada sisa radium yang masuk ke dalam mulut mereka dan juga tubuh mereka. Tapi karena mereka ngerasa kalau ini adalah radium zat yang sangat ajaib, mereka tidak takut, mereka malah sangat bangga bisa bekerja di USRC. Nah, apa itu radium? Radium adalah zat yang ditemukan oleh Marie Curie 20 tahun sebelumnya, dan efek radium adalah efek glowing jika radium ditaburin suatu benda. Karena ini adalah zat yang masih baru ya, orang-orang tidak tahu efek samping jangka panjangnya itu apa, dan perusahaan-perusahaan yang besar mulai tertarik dengan zat ini. Mereka menganggap kalau ini adalah zat yang ajaib, bisa menyembuhkan kanker, dan mereka pun mulai memasukkan radium ke air mineral, susu, odol, skincare, sampai krim yang digunakan di tempat spa, guys. Jadi ini tuh adalah sebuah zat yang cukup luxurious gitu ya, nggak semua orang bisa menggunakan radium. Inilah juga yang membuat Grace sangat senang di tempat pekerjaan barunya. Dia bakal mulai mencat kukunya dengan radium, mencat giginya dengan radium,
kostum hingga baju pestanya. Jadi apa yang dilakukan adalah setiap kali dia bakal pergi ke pesta setelah pulang kerja, dia bakal pakai baju pestanya untuk pergi kerja, sehingga sisa-sisa radium yang dia gunakan itu bakal bertaburan di dressnya. Jadi pada saat dia sampai di tempat pesta, bajunya itu bakal glow in the dark, dan ini bakal membuat si Grace makin percaya diri dan merasa kalau dressnya itu lebih menarik daripada dress-dress cewek-cewek lain. Tapi di tahun 1922, tepatnya 5 tahun setelah Grace bekerja di USRC, suatu hal terjadi, yaitu teman baiknya yang bernama Molly tiba-tiba jatuh sakit. Nah, pada saat si Grace menjenguk Molly, Molly tampaknya sakit gigi gitu loh, karena dia selalu pegang pipinya, dan Grace pun menyuruh Molly untuk pergi ke dokter untuk mengecek sebenarnya apa yang terjadi. Pada saat Molly pergi ke dokter gigi, dokter giginya bilang, kalau gigi kamu itu satunya ada busuk, coba deh aku bakal cabut, setelah itu sakitnya bakal hilang. Tapi pada saat dokter mencabut satu gigi dari mulut Molly, gigi keduanya itu juga lepas. Jadi kayak dua gigi itu langsung lepas, dan pada saat dokter mengangkat gigi itu, dokter terkejut karena dia melihat gusi tersebut sudah berdarah, juga ada nanahnya. Karena nanah ini asik keluar gitu ya, dan dokter gigi juga gak tahu apa yang harus dia lakukan, si Molly ini memiliki bau mulut. Dan selama berbulan-bulan dia selalu komplain kalau giginya tuh sakit. Lama-lama juga bukan hanya giginya, rahangnya juga sakit, dan kakinya juga mulai sakit, guys. Dia gak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah, pada saat kakinya sakit, dia pun pergi ke dokter lagi. Kali ini bukan dokter gigi, hanyalah dokter umum, untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi, karena sakit banget sampai dia itu gak bisa kerja dan dia tuh susah jalan. Pada saat dokter melihat itu, dokter suspect kalau ini adalah penyakit reumatik. Dokter pun memberikan Molly aspirin dan suruh dia istirahat aja di rumah. Setelah kamu makan aspirin ini, lama-lama kaki kamu bakal gak sakit lagi kok. Tapi bukannya sembuh gitu ya, kakinya tuh makin sakit. Sekarang si Molly sama sekali gak bisa berjalan, dan giginya itu semuanya sakit. Oke, dia pun harus menelepon dokter giginya untuk datang ke rumah untuk mengecek sebenarnya apa yang terjadi dengan rahang saya gitu loh. Kenapa semuanya sakit? Apakah karena infeksi, mungkin infeksi nanah itu kan? Nah, saat dokter sampai, dokter baru saja mau mengecek, kayak dia masukkan jarinya itu ke dalam mulut Molly. Entah gimana, rahang Molly langsung remuk, guys, dan langsung kayak jatuh gitu, lepas dari mukanya. I know, ini tuh beneran yang kayak serem banget, dan ini pun membuat dokter gigi sangat terkejut ya. Dokter gigi cuma bilang kalau, aduh, ini adalah penyakit sifilis, kamu punya penyakit STD, makanya rahang kamu itu lepas. Karena dokter gigi juga gak tahu kan tentang efek samping radium, meskipun manajer-manajer di USRC ini, mereka itu gak berani pegang radium langsung. Jadi setiap kali anak-anak remaja ini minta radium gitu ya, manajer-manajernya itu bakal pakai apron yang terbuat dari metal dan memberikan radium dengan tong, yaitu kayak capit gitu loh, untuk yang masak gitu. Karena mereka sama sekali gak berani menyentuh radium, guys. Jadi ini adalah salah satu bukti yang menunjukkan kalau manajer USRC itu tahu tentang efek samping radium yang berbahaya, tapi mereka gak kasih tahu ke anak-anak remaja ini, karena pastinya kalau misalnya mereka dikasih tahu ya mereka gak mau kerja lagi gitu kan. Pada saat Molly sakit ya, dan rahangnya itu lepas, ini membuat si Grace makin curiga kalau jangan-jangan penyebabnya itu adalah radium. Karena bukan hanya Molly, tapi teman-temannya lain juga mulai jatuh sakit, memiliki simptom yang sama seperti Molly. Akhirnya setelah beberapa bulan Molly tidak bisa kerja dan setiap hari nangis kesakitan, pada tanggal 12 September 1922, dia meninggal. Seperti dokter giginya bilang di laporan kematiannya, ditulis kalau penyebab Molly meninggal adalah penyakit STD, yaitu syphilis. Nah, lalu apa yang terjadi dengan Grace dan teman-teman lainnya? Selama 3 tahun mereka semua sengsara. Banyak sekali teman-teman Grace yang meninggal secara misterius dengan simptom yang sama, dan setiap kali mereka meninggal, dokter selalu mendiagnosa kalau mereka itu menderita penyakit syphilis. Harusnya sih dari sekarang si dokter itu sudah tahu ya kalau ini adalah efek samping dari radium, karena setiap kali mereka tanya kepada perempuan-perempuan ini, mereka bakal menjawab kalau iya, kita tuh bekerja di
di USRC. Nah, karena perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat besar dan juga sangat kaya, mereka mulai sadar kalau kenapa ya anak-anak remaja ini banyak sekali yang tiba-tiba jatuh sakit dan lama-lama itu meninggal. Mereka pun sudah mulai kayak curiga kalau oh my god, jangan-jangan nanti bakal ada dari mereka yang sadar kalau radium lah penyebabnya. Jadi mereka sengaja membeli dokter di lab yang mengetes radium. Mereka sengaja bikin laporan kalau radium itu aman, sehat, kalian tidak perlu takut untuk bekerja di USRC. Bayangin, ini adalah perusahaan yang besar, jadi ya pastinya mereka memiliki banyak sekali cash gitu ya. Dan akhirnya di tahun 1925, seorang dokter yang bernama Harrison Martlin membuat tes untuk membuktikan kalau perempuan-perempuan yang meninggal tersebut keracunan radium. Nah, kenapa setelah 3 tahun Harrison baru mau mengeluarkan tes yang positif kalau radium itu adalah penyebab kematian perempuan-perempuan tersebut? Karena ada seorang laki-laki yang bekerja di pabrik radium sebelah gitu ya, yang juga meninggal karena keracunan radium. Jadi basically kalau misalnya laki-laki itu tidak meninggal, mungkin sampai hari ini kita bakal tidak tahu sebenarnya kenapa perempuan-perempuan tersebut meninggal. Anyway, pada saat itu Grace sangat excited ya, dia kan sudah kehilangan banyak sekali teman-temannya dan dia juga sudah mulai putus asa karena dia juga setiap harinya sudah kesakitan di bagian kaki dan juga di bagian rahangnya. Dia pun berusaha untuk mencari pengacara yang bisa menggugat USRC. Sayangnya, pada saat dia baru bertemu dengan pengacara yang bisa membelanya, Grace meninggal. Karena itu, persidangan pun ditunda. Sampai akhirnya di tahun 1938, seorang pekerja pengecat radium yang bernama Catherine, dia juga lapor kepada dokter dan juga polisi kalau dia memiliki gejala yang sama dan dia juga bekerja di pabrik radium di perusahaan lain. Dan parahnya, Catherine menderita tumor di bagian pinggangnya dan dia juga memiliki sakit rahang. Jadi bayangin, efek samping radium ini sangat berbahaya ya. Bukan hanya sakit sendi dan juga rahang kamu itu remuk, tapi radium juga bisa memberikan tumor kepada korbannya. Karena perjuangan Grace dan Catherine lah, akhirnya Amerika mencetus sebuah organisasi yang bernama Occupational Safety and Health Administration. Basically ini adalah organisasi yang membela karyawan dan juga pekerja di bidang keamanan kerja. Jadi organisasi inilah yang selalu mengecek apakah alat-alat yang digunakan oleh pabrik A ini aman untuk pekerja, untuk jangka panjang. Dan kalau misalnya alat-alat ini berbahaya, maka organisasi inilah yang bakal mendidik ulang pabrik tersebut. Intinya berkat perempuan-perempuan radiumlah, ribuan karyawan terjamin kesehatannya dan juga keamanannya di tempat kerja. Jadi sebelum ada organisasi ini, sebanyak 14.000 karyawan bakal ditemukan meninggal. Sedangkan setelah organisasi ini ada, sebanyak 4.500 karyawan saja yang cedera ataupun meninggal pada saat mereka bekerja. Perbedaannya itu kontras banget ya, karena mereka lah hari ini pekerja bisa merasa aman gitu loh, dan mereka juga bisa ngerasa kalau ya kita bekerja gak harus takut setiap hari. Bayangin ya, kalau misalnya kamu setiap hari bekerja di pabrik, kamu harus ngerasa takut, itu kan kayak gak nyaman banget gitu. So, ya guys, ini adalah cerita dari perempuan-perempuan radium. Kalau misalnya kamu ngerasa ini adalah cerita yang menarik, make sure to thumbs up. Aku seneng banget sih ngebahas tentang sejarah-sejarah gitu ya, menurut aku sangat menarik. Dan kalau misalnya kamu belum subscribe, make sure juga untuk subscribe. Hari ini aku pakai lipstick dari Revlon. Ini adalah Matte Balm. Sebentar, aku ada lipsticknya di sini. Oh my god, I can't find it, you guys. Okay guys, inilah lipstick yang aku pakai hari ini. Ini adalah Revlon Lacquer Balm. Warnanya itu 115, yaitu Whimsical Fantasy. Aku suka banget sama warnanya. Menurut aku, this is like a perfect combination untuk warna orchid dan juga glossy, karena aku suka banget lipstick yang bikin bibir aku kelihatan glossy. So, try it out guys. Anyway, I hope you have a spectacular day. Thank you so much for watching, and I will see you in my next video. Bye guys! I know I'm not alone.